Nah, yang terpenting adalah bagaimana rakyat jangan sampai menjadi korban gara-gara kenaikan BBM ini. Yaitu kita menuntut kepada pemerintah supaya masyarakat miskin yang belum mendapatkan BLT ini mendapatkan BLT. Jadi kita hari ini datang ke dua tempat, ke wali kota, ke kantor DPRD, dalam rangka memastikan agar semua rakyat miskin itu mendapatkan bantuan BLT dari kenaikan BBM seperti yang dimaksudkan oleh pemerintah pusat.